Alhamdulillah, syukur buat sekalian kalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Dan marilah sama-sama kita bersyukur di atas segala nikmat yang Allah kurniakan itu dengan kita mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan, menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama-sama kita, sentiasa berpihak kepada kita dalam kita menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-151 daripada surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Yang bermaksud, nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab yakni Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, telah saya terangkan pada pertemuan yang lepas tentang tiga sifat dan tiga ciri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada sifat yang keempat, yang mana Allah berfirman, wa yuallimukumul kitab wal hikmah, yang bermaksud dan yang mengajarkan kamu kandungan al-kitab yakni Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan. Ini dalam terjemahannya. Bagaimana pula dalam tafsir disebutkan bahawa sifat yang keempat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu mengajarkan kepada kamu. Ya, walaupun kamu di sini bermaksud atau ditujukan kepada orang Arab, tapi kita faham dan mengerti bahawa pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ajaran Nabi itu bukan sahaja kepada orang Arab, bahkan kepada semua manusia sehinggalah hari kiamat. Maka itu ada membuktikan bahawa baginda adalah rahmatan lil alamin. Dan maksud atau pengertian Alkitab di sini ialah Al-Quran, dan pengajaran Nabi tentang Al-Quran ialah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara-perkara sebalik Al-Quran, sebalik kalimah Al-Quran, makna-makna Al-Quran. Maka ia adalah berlainan daripada ciri yang kedua tadi, iaitu at-tilawah. Maka tidak boleh kita katakan mengapa diulang lagi tentang Al-Quran sedangkan telah disebut di awal ataupun di pertengahan ayat daripada sifat yang kedua tadi dibacakan. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawa at-tilawah itu adalah berbeza dengan at-ta'lim. At-tilawah, bacaan Al-Quran, itu adalah berbeza dengan at-ta'lim, mengajarkan Al-Quran. Maka tidak ada tikrar, tidak ada pengulangan pada ayat ini. Maka apakah hikmahnya? Hikmahnya ialah menunjukkan bahawa apa jua yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataan baginda, Allah jadikan ia kepada manusia seluruhnya. Semua itu menjadi uswatun hasanah, menjadi ikutan yang terbaik untuk diikuti oleh seluruh umat. Berkata sesetengah ahli tafsir, frasa wa yuzakikum, yang membawa maksud dan Nabi SAW itu menyucikan kamu. Di dalam ayat ini, frasa wa yuzakikum itu didahulukan daripada frasa wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Dan ini kelihatan bertentangan daripada ayat yang telah lalu, iaitu pada ayat yang ke-129. Cuba tuan-tuan dan puan-puan lihat, yang mana dalam ayat itu Allah menyebut yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakihim. Disebut dulu wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, kemudian baru disebut wa yuzakihim.
Sedangkan dalam ayat yang kita sedang baca ini, didahulukan wayuzakikum, baru wayuallimuhumul kitab wal hikmah. Maka apa hikmahnya? Disebutkan bahawa dalam ayat ini konteksnya ialah konteks untuk mendatangkan rasa syukur dalam kalangan orang-orang muslimin, supaya orang muslim, supaya orang Islam merasa betapa hebatnya, betapa besarnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukan sesuatu yang membawakan pengertian manfaat, pengertian faedah yang terhasil, yang diperolehi daripada pembacaan Al-Quran kepada mereka. Maksudnya manfaat daripada tilawah tadi, iaitu manfaat wayuzakikum, iaitu tazkiyah, penyucian hati, penyucian jiwa, sebagai satu bukti juga betapa pentingnya penyucian jiwa yang terhasil daripada pembacaan Al-Quranul Karim, daripada pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Adapun pada ayat yang ke-129, ia adalah penceritaan mengenai doa Nabi Ibrahim AS. Maka ia berada dalam satu konteks yang berbeza daripada konteks ayat yang ke-100, berbeza dengan ayat yang ke-151 yang sedang kita baca ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pada sifat yang kelima bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Allah berfirman, "Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Sebelum saya terlupa, perkataan al-hikmah dalam ayat ini yang digandingkan dengan al-kitab adalah bermaksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang datang daripada Nabi itu adalah suatu penerangan yang menjelaskan isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka dengan adanya Al-Quran dan juga sunnah yang disebut sebagai al-hikmah, dan al-hikmah juga membawa maksud kebijaksanaan, maka kita sebagai umat akan beroleh petunjuk yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimah ataupun frasa wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun bermaksud, dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kamu tentang sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya atau belum mengetahuinya, iaitu perkara yang tidak ada jalan untuk kamu mengetahuinya melainkan dengan jalan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kamu tidak ketahui itu diajarkan kepada kamu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai bentuk ataupun wajah istinbat yang dikeluarkan daripada ayat-ayat itu, yang berupa hukum hakam yang dikeluarkan daripada nas-nas ataupun asas-asas yang menjadi alat untuk difahami ayat-ayat yang berkenaan. Selain itu, dengan membicarakan mengenai berita-berita tentang umat-umat terdahulu, kisah-kisah para anbiya dan yang lain-lain yang tidak mungkin diketahui oleh kamu dengan akal kamu sendiri. Maka dengan pengajaran yang sebegini rupa, iaitu at-ta'lim, pengajaran dan pembelajaran yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meliputi segala sesuatu, meliputi sesuatu yang boleh difahami secara jelas ataupun boleh difahami dengan jalan wahyu, hanya dengan jalan wahyu, maka pengajaran itu menjadi sempurna, penyampaian dakwah itu sendiri menjadi sempurna sebelum berakhirnya kenabian ataupun umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita ketahui, orang Arab dahulu sebelum Islam berada dalam zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman kebejatan akal, kerosakan akidah, kerosakan akhlak. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan mengutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mengajarkan mereka sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka lahirlah dalam kalangan mereka insan-insan yang akhirnya menjadi contoh, menjadi ikon yang terbaik dalam akidah yang mulia, dalam akidah yang benar, dalam akhlak yang mulia, dalam keadilan-keadilan hukum, dan dalam apa sahaja perkara, termasuklah dalam politik yang matang, yang terserlah pada peribadi-peribadi insan-insan yang lahir daripada madrasah.
yang diasaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu tidak hairanlah bila kita melihat para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan generasi Al-Quran, yang mana mereka adalah seumpama Al-Quran, Al-Quran yang bergerak di atas muka bumi, yang diasaskan pengajarannya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan-nujum bi ayyihi muqtadaytum muhtadaytum. Sesungguhnya para sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Sesiapa pun daripada mereka yang kamu jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh ikutan, kamu akan beroleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebut kepada kita tentang nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Nikmat berkiblatkan Al-Ka'batul Musharrafah, nikmat menghadapkan wajah kita, bahkan hati kita, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhadap ke arah Kaabah, ke Masjidil Haram. Dan nikmat diutuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai ciri-ciri yang hebat, yang ideal, yang kesemuanya mendatangkan manfaat yang tidak dapat digambarkan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka sudah pasti nikmat-nikmat ini wajib disyukuri, wajib menjadi asbab kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu hebat ini. Maka dalam ayat yang ke-152 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku, yakni dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar memperbanyakkan ingatan kita, memperbanyakkan zikir kita, memperbanyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakannya kepada kita. Maka apakah maksud perintah fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku? Apakah maksud zikir di sini? Maka insya-Allah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi.